Tapi Al-Quran ini bukan kitab hanya untuk umat Islam. Al-Quran telah memberikan sumbangsi pemikiran bagi perkembangan sains dan teknologi. Oh, saya orang akademik, saya masuk Islam, saya pelajari 8 tahun isi Al-Quran. Dia mampu setiap kata memberikan sumbangsi pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Coba ibu bapak datang ke Amerika, ke Eropa, tanya orang-orang besar yang masuk Islam, apa argumentasi mereka, apa statement mereka, apa alasan mereka masuk Islam. Semuanya mengkonsentrasikan kemampuan akademik dengan apa yang tertuang pada ayat-ayat suci Al-Quran. Dia mampu memberikan sumbangsi pemikiran ilmu pengetahuan. Ini kalau debat terjadi, debat dunia atau debat nasional, cuma satu saya meminta kepada pendeta-pendeta itu. Kau tunjukkan satu ayat saja dari Bible Old Testament and New Testament yang dapat memberikan sumbangsi pemikiran tentang sains, asal-usul penciptaan manusia, serta teknologi. Kalau di Al-Quran bertaburan ribuan ayat. Sampai lahirnya ibu bapak, saudara dan saya sudah pernah dianalisa oleh seorang profesor Dr. Maurice Buckley. Bahkan praktik ibadah haji yang dilakukan kemarin, kita melewati himayatan lil hajj. Wasadaka wa'dah allazi jahadda bilai haqqo jihadihi wa baddala juhdah. Kita berjihad, kita berhaji, karena haji adalah jihad yang paling tinggi. Bukan kita ikut ISIS, OSOS, USUS, SS. Haji adalah jihad yang paling tinggi. Hai Ibrahim, tinggalkan negerimu, pergilah ke lembah Makkah yang tandus dan gersang. Apa yang dibawa oleh Ibrahim? Hanya tangan 10 memanggul Ka'bah, memanggul Hajar Aswad